Pilkada 2020 akan digelar Desember mendatang. Para bakal calon kepala daerah telah melakukan tahapan awal yaitu pendaftaran di KPU daerah setempat. Namun ada sejumlah pelanggaran protokol yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan berkerumun dan melakukan pengumpulan massa. Presiden telah memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mewaspadai kemunculan klaster Pilkada. Lalu apakah akan ada sanksi yang dikenakan kepada para bakal calon? Bagaimana dengan kepala daerah yang kemudian dinyatakan positif setelah melakukan pendaftaran? Bersama saya Aprilia Putri kita akan berbincang lebih jauh terkait kelas terbaru Hantui Pilkada 2020. Namun sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Nah, yang pertama dukung rencana Pemprov DKI Jakarta yang melarang karantina mandiri bagi pasien positif COVID-19. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan. Tower 5 ini digunakan untuk ruangan isolasi bagi pasien COVID-19 yang berkategori tanpa gejala atau gejala ringan. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang rencananya akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19 yang berkategori tanpa gejala atau gejala ringan siap digunakan. Tower 5 ini mampu menampung 2400 pasien dan direncanakan akan mulai beroperasi hari ini. Untuk perawat pasien, 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan di sini. Nantinya pasien positif COVID-19 yang berkategori ringan atau orang tanpa gejala OTG harus melalui rujukan dari Puskesmas setempat sebelum dirawat di Tower 5 Wisma Atlet. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Sebagai gantinya warga yang mengalami gejala sedang dan berat akan diisolasi ke rumah sakit semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Pemirsa pemerintah Kota Depok resmi menetapkan denda maksimum 10 juta rupiah bagi pelanggar aturan pembatasan aktivitas warga. Sanksi denda maksimal 10 juta rupiah jika pemilik usaha masih nekat beroperasi di atas pukul 6 sore. Satu persatu pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Margonda Depok didatangi aparat. Sidak dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pembatasan aktivitas warga. Dalam sidak kali ini, petugas menemukan sejumlah restoran siap saji yang belum ditutup. Denda maksimal 10 juta rupiah akan diberikan bagi pemilik usaha yang nekat beroperasi di atas pukul 6 sore. Pemerintah kota Depok masih akan terus melakukan sidak pembatasan aktivitas warga untuk menekan angka penularan COVID-19. Pemirsa 18 karyawan stasiun radio di Surabaya, Jawa Timur positif COVID-19 berdasarkan hasil tes web. Seluruh karyawan terpapar COVID-19 menjalani isolasi di Asrama Haji, Surabaya. Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Pemkot Surabaya ke-18 pegawai salah satu radio di Surabaya telah diisolasi di Asrama Haji, Surabaya. Di tengah pandemi COVID-19, sebagian karyawan diminta menerapkan pola bekerja dari rumah secara bergantian dan menjalankan protokol kesehatan di kantor. Dinas Kesehatan akan melakukan swab test kepada keluarga berkontak erat dengan karyawan Radio Suara Surabaya. Pelayanan instalasi gawat darurat dan ruang inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar Aceh terpantau sepi setelah ruang instalasi gawat darurat dan rawat inap ditutup sementara. 27 tenaga medis di rumah sakit ini menjalani isolasi pasca positif Covid-19. Suasana sepi terpantau di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar di Aceh. Sejak 10 hari terakhir, pihak rumah sakit telah menutup pelayanan di instalasi gawat darurat dan ruang perawatan. Penutupan dilakukan setelah 27 tenaga medis di rumah sakit ini positif Covid-19. Sebelumnya, seorang staf rumah sakit positif Covid-19. Tenaga medis positif antara lain tiga dokter spesialis menjalani isolasi mandiri di rumah. Serta seorang dokter umum dirawat di rumah sakit Meuraksa Banda Aceh, kondisinya sudah membaik. Ya, bisa dialog malam ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Indonesia Bicara.